Ya, Mas Bro, kembali lagi bersama rasaspark.com. Nah, kali ini akan membagi tips pada panjenengan semua bagaimana sih cara setting jam pada dashboard New CP 150R ini. Sebenarnya sih tekniknya sangat sederhana, cuman terkadang ada yang belum bisa dan di sini AA coba ngasih tahu gimana sih caranya. Yuk. Oke, pertama kita onkan dulu. Nah, di kiri dan di kanan ada tombol ya. Oke, jadi gini caranya. Kita tekan bersama-sama. Nah, oke, untuk jamnya sudah berkedip ya. Ini kita tinggal mau nyetel jamnya di sini. Nah, ini untuk nambah terus sampai cari kepada jam yang diinginkan. Oke. Terus kemudian untuk menitannya kita tekan di sini dulu. Nah, ini tekan dan di sini menitannya berkedip-kedip. Ya. Kita setel. Kita mau menit yang keberapa. Nah, terus kalau menitannya banyak kita tinggal tekan dan tahan. Oke. Nah, cukup simpel kan? Nah, kalau sudah ini kan masih kedip-kedip-kedip. Kita tekan sini lagi. Oke, beres. Gitu saja. Ya, begitu tipsnya ya. Semoga bermanfaat. Dadah.